Hey, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama gue si Bang Gogen. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe channel Gen Semangat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke penghobi-penghobi kaktus hias atau ke penjual tanaman-tanaman hias atau ke yang baru aja memulai tanam kaktus atau ke teman-teman kalian yang baru aja mau mulai usaha jualan kaktus atau teman-teman kalian yang baru aja hobi tanaman kaktus yang pengen banget tanam dari biji kaktus itu dari mana, dapatkan di mana biji kaktus itu sendiri, prosesnya rasanya kayak gimana, udah dijelaskan di video gue yang sebelumnya. Di video kali ini gue mau unboxing dan review biji kaktus Mr. Fothergill's impor UK, dan gue dapatkan di jual benih tanaman. Gue beli seharga Rp55.000 belum ongkir. jualbenihtanaman.com itu websitenya. Gue beli di Tokopedia, nama tokonya itu Jual Benih Tanaman. Jadi gue beli biji kaktus ini di Tokopedia Jual Benih Tanaman sejak 2011 dari Kota Malang, Genting, Merjosari. Di sini nomor kontak WA-nya, di sini nama merchant-nya. Langsung aja deh ini. Nah, ini biji kaktusnya. Flowers of the desert, fascinating and easy from seed. So Januari Desember, harganya sekian. Dan ini keterangannya cukup untuk 30 tanaman. Dan ini asli, original. Ini expirednya tertulis di kemasan 2021. Mr. Fothergill's UK, biji kaktus impor, jualbenihtanaman.com. Dan gue dapet, ada yang paling menarik banget yang gue dapatkan dari toko ini, yaitu gue dapet stikernya. Gue dapet stikernya free, ayo menanam, jualbenihtanaman.com. Dan di toko jualbenihtanaman.com ini nggak cuma menjual biji kaktus, banyak juga menjual berbagai macam biji tanaman, tanaman-tanaman untuk dikonsumsi ada juga. Jadi bagi kalian yang pengen beli biji kaktus import, di mana pengen menanam kaktus dari bijinya itu gimana caranya, gimana prosesnya, bisa aja langsung mampir ke Tokopedia-nya Jual Benih Tanaman, atau langsung aja kalian bisa WA aja ke nomornya, langsung japri aja atau langsung beli aja langsung di Tokopedia, aman kok. Orang yang percaya, dan mudah-mudahan biji kaktus impor yang datang ke Indonesia ini bisa kita tanam ramai, bisa kita semai, dan bisa kita mati keindahannya, estetikanya, eksotikanya dari tanaman itu tersendiri, dari tanaman kaktus hias itu tersendiri. Di next video, gue bakal ngasih unjuk kalian cara mengolah media semai biji kaktus. Jadi nanti di video selanjutnya gue bakalan kasih tahu kalian gimana caranya supaya permukaan media semai kaktus itu halus, karena biji kaktus itu, menanam dari biji itu permukaannya harus halus. Mudah-mudahan insyaallah biji kaktus itu semuanya bisa tumbuh. Oke, segitu aja video kali ini dari gue. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe di channel Gen Semangat. Positive thinking, mikir yang ngelimpin aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat subscriber gue, Amar Gatan. Buat Gita Putria, thanks udah ngikutin video gue, udah nonton video gue, udah nge-like, share, dan komen. Terima kasih. Gue belum bisa buat apa-apa untuk sekarang ini. Mudah-mudahan gue bisa ngasih sesuatu buat kalian semua. Thank you banget untuk dukungannya, para subscriber, para views gua, viewers gua, mudah-mudahan yang tadinya nonton bisa jadi teman gua, bisa kita sharing tentang masa ikan hias, tentang ikan hias, tentang tanaman hias, tentang biji kaktus, biji tanaman hias lainnya. Mudah-mudahan gua bisa ngasih sesuatu yang terbaik buat kalian. Dan sekali lagi, biji kaktus yang gua beli tadi itu mereknya Mr. Fothergill's Impor UK, itu cukup untuk 30 tanaman, maksudnya cukup jadi. Nanti kalau misalnya biji kaktus itu semuanya jadi, cukup 30 tanaman itu insya Allah jadi semua. Dan mudah-mudahan biji kaktusnya bisa tumbuh subur, tumbuh ideal, optimal, tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan maksimal, dan mudah-mudahan tumbuh sampai gede, awet, besarnya, jadinya bisa gua kasih lihat ke kalian, dan mudah-mudahan bergerminasi, berkecambah. Dan mudah-mudahan biji kaktus impor yang datang ke Indonesia ini semuanya, atau biji tanaman-tanaman hias yang lainnya, bisa kita semai bareng-bareng, sekaligus untuk penghobi tanaman hias, sekaligus untuk penjual tanaman hias, bisa kita budidayakan biji kaktus yang jauh-jauh datang dari negara lain ke negara kita, dan kita kembangkan, kita maksimalkan biji kaktus itu tersendiri supaya bisa kita manfaatkan untuk perekonomian, mudah-mudahan bisa berkembang di sini untuk kita ekspor balik.
Jadi mudah-mudahan kaktus lokal gak kalah sama kaktus impor. Mudah-mudahan jika kaktus lokal juga gampang didapetin di sini. Dan mudah-mudahan buat kalian menghobi kaktus hias, penjual kaktus hias yang udah master, yang udah apa namanya dalam hal perkaktusan. Pokoknya thank you buat Pak Sahir atas biji kaktus impornya, kaktus impor UK. Kalau yang kemarin kan kaktus impor Thailand. Biji kaktus Mr. Fodder Deals ini juga premium high quality. Insya Allah 2 minggu sudah bisa berkecambah. Jadi biji kaktus impor merek Mr. Fodder Deals itu satu paknya itu isi 30 biji dengan harga Rp55.000 belum termasuk ongkir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.